Tepatin, serang dia. Pecahin. Jebret. Yo, halo teman-teman, balik lagi di channel gua, I am Wibi. Di video gua kali ini, gua bakal lanjutin lagi game Kamen Rider Batrite War 2. Okay, di video sebelumnya kita telah berhasil mengalahkan Fake Oz. Tapi sayangnya ketika kita menuju ke misi kedua, yaitu menghadapi Fake Garen yang ditemani oleh Joker Undead, gua disitu kalah ya sampai 2 kali karena level wizard gua itu masih terbilang kecil untuk menghadapi mereka. Apalagi mereka itu bisa dibilang rider tipe jarak jauh ya kalau di sini, karena dia selalu menembak-nembak terus, jadi merepotkan saja. Aduh. Oke deh, kita coba lanjutin lagi ke yang Fake Garen dulu ya. Dan di sini gua belum sempat leveling rider nih. Jadi untuk wizard gua masih level yang sama kayak kemarin ya, masih level 14. Kayaknya gua terpaksa pakai dikit lagi deh. Jadi ya gimana? Ya soalnya paling kuat di sini ya punya gue ya si Diket tuh di level 61. Gak apa lah ya. Daripada misi kita tidak jalan-jalan ini tidak berlanjut. Ya semoga kalian tidak bosan dan masih betah lah nonton video gue lah sampai habis, sampai kita berhasil tamatkan. Oh ya, untuk Diket Vailan di sini gue udah leveling sampai level 40 ya. Ini udah leveling dari hari-hari sebelumnya sih sebenarnya. Mau pakai dikit biasa atau dikit violent? Untuk yang ini kayaknya dikit biasa dulu aja ya, karena menjanjikan nih. Karena dia sudah level 61. Jadi lebih menjanjikan saja untuk bisa mengalahkan mereka berdua. Dan mungkin nanti untuk yang selanjutnya ada apa sih? Ibuki ya, Ibuki. Mungkin untuk Ibuki gua baru pakai rider lain ya. Kalau dikit violent kalian mau nggak? Jadi kalau dikit violent nanti misal nih kita berhasil mengalahkan mereka dan menghadapi si Ibuki, kalian bosen gak kalau hari ini video ini full dikit semua? Yaudah, nanti aja lah, pikiran nanti lah ya. Kita fokus sama misi yang ini dulu. Oke, sabar. Oboi toke. Pecah. Nice. Nih kalau di sini nih, kalau udah pecah barriernya dia ini ya, malah cepet banget nambahnya. Maksudnya balik normal lagi gitu. Tuh. Ah, hai. Untung invisible gue berguna banget. Ayo, Joker. Eh, Joker, double. Kena lagi. Double, laju. Oke, untuk leader-leadernya kita lewat aja ya kayak kemarin ya. Oh ya, kartunya tadi gue belum ganti lagi. Ayo, semoga menang lah. Biar kita bisa melanjutkan ke misi lain nih. Hih, kampret memang. Clock up. Ah,
Tuh, clock up-nya enggak habis-habis loh. Habis ya, tapi nanti. Dia rada lamaan karena level syndicate udah gede. Makanya clock up-nya masih bisa bertahan cukup lama. Sampai habis loh. Nah, leadernya biasa aja. Biarin aja. Kita langsung menuju ke Garen dan juga Jorandet. Oke. Sabar. Burning Divide. Garen dulu. Garen dulu. Astaga, ini nih arahannya nih kadang suka jelas loh. Gua nih pengen ngarahin ke Garen, dia malah ngasihnya ke yang lain. Wah, memang menjengkelkannya jurus-jurus. Dua kali dong. Berasa dikerjain sama si ini, Garen. Kurang ajar kamu. Berani-beraninya kamu seperti itu terhadap penghancur dunia. Tos. Bagus, double. Bawa sini. Bagus. Untung kita masuk ke situ, jadi serangan terakhirnya tadi nggak kena. Belum kamu pasang ke sini. Nice. Serang double. Good. Maju double. Dia ikut maju. Kebiasaan dah. Segitiganya ngikut-ngikutan. Clock up. Picik banget. Clock up. Pas kayak gitu dianya gak bisa diserang. Rang, nah bagus. Ayo dikit lagi pecah. Ngarah kemana sih? Sabar. Boleh lihat dulu. Nice. Untung gua tadi illusion tepat waktu ya. Kukukukuga. Bagus. Fokus ke Garen dulu aja. Double maju. Bagus. Bisa bagus double. Bye. Garen. Double maju. Good. Astaga. Oke, kita isi darah dulu aja. Sabar. Kita lihat dulu. Jangan sembarangan, dia juga pasti ngincer ini. Foto gua terbuka. Nah, ini dia. Nah. Good. Nice.
Double. Double lagi. Aduh, segitu aja kepencet. Bagus. Itulah gunanya illusion. Double. Good. Oke, oke. Ambil ini. Makan nih. Belum penuh. Lupa. Keren, udah penuh. Energi kuning-kuningnya. Sabar. Oke. Level. Oke, kita berhasil menang di sini ya. Langsung aja lah. Takutnya kabur udaranya nambah lagi. Ngasih dia waktu lagi ntar. Untung ada Mamang Diker. Tuh, kita dapat trofi tuh. Oke, nambah naik levelnya cuma satu ya. Yaudahlah. Daripada tidak sama sekali. Semakin levelnya gede itu dia malah ini loh, XP-nya itu cuma dapat sedikit. Jadi naik levelnya cuma sedikit. Oke, ini untuk misi keduanya kita misinya ambil yang mana nih? Oh, kita mau buka stage yang biasa. Ibu Ki aja lah. Violent tuh kebuka cuy. Wah, gue malas ketemu Gatak, coy. Males gue suka ketemu Gatak nih. Ntar dia pasti Gatak itu sama ini, sama Kabuto. Ntar kita ngulang lagi kayak waktu itu yang waktu gua ngamuk-ngamuk itu. Gimana nih? Ada Beast, Kabuto sama Ticket Violent. Si Ibuki itu tiba jarak jauh ya. Terus ntar ketemu sama Hibiki. Hibiki juga segitiganya bisa jarak jauh. Kita butuh sesuatu yang bisa jarak jauh juga. Bener aja. Di sini di Kevilean udah level 40 ya. Terus tadi ada siapa? Ada siapa tadi? Ada Beast. Terus sama siapa lagi? Satu ya. Oh, Kabuto ya. Beast, Kabuto sama di Kevilean. Ini level 13. Kalau Beast tuh payah sebenarnya, jelek. Mana sih Beast? Oh, nih, di atas ternyata. Level 12 ya. 12 sama Kabuto 13. Gimana nih? Yaudah, Kabuto aja enggak apa-apa. Bentar, gue ingat-ingat lagi. Kita butuh strategi yang pas di sini. Kita butuh sesuatu rider yang pas gitu loh. Ibuki sama Hibiki itu bisa tipe jarak jauh. Dia bisa nembak-nembakin terus, apalagi Hibiki bisa ngasih beduk kematiannya itu ya. Kalau udah kena stun kita ntar. Sekiranya yang bisa, atau kita pakai Vice aja dah ya. Kita pakai Vice aja ya. Kita jarang-jarang juga kan pakai Vice. Ore ni wa yume wa nai. Demo mamoru koto wa dekiru. Aku tidak memiliki mimpi, tapi aku akan melindungi mimpi semua orang. Turun lo. Terbang-terbangan lo. Pecah tuh. Langsung. Cepet. Enggak ya. Kena ini kerocok-rocoknya malah. Nice. Set. Pecahin. Kalau pakai pas kayaknya gue masih pede lah ya buat ngadepin si ini, si Ibuki nanti. Atau kalian maju.
sini. Gak kena. Mampus. Loh, belum kelarin loh ini. Oh, kabur dianya. Gue pakai advice, gue masih pede sih buat menghadapi si Ibuki sama Hibiki nanti. Lihat aja ya. Bisa-bisa, kita bisa menang kalau pakai advice. Kalau gue pakai Kabuto, gue masih belum bisa sih gue kayaknya. Untuk Vice Excel gue simpen dulu aja. Ah, gak ada yang kena. Makan tuh. Belum mati. Oke, nice. 次 行くぜ次. Ayo, atau Fajin. Sai. 次 行くぜ次. 壁が消えたわね。Bagus. Loh, Ibukinya dia malah sama ini, bukan sama Hibiki. Oke, okay, jangan ini. Ibuki dulu. Ibuki targetnya. Nah. Mampus. Maju, auto fajin. Mampus. Oke, okay, di sana dia jauh ya. Ngapain ini? Dia malah pindah sendiri dong. Aduh. Makan tuh. Maju atau Fajin? Ah, gak kena ya. Kalau kena itu bagus ya tadi. So. Pakai Vice Blaster dulu aja. Ready. Mampus kena pas. Tekozurase yagatte. Pecahin.
返してやるぜ。やあり。ナイス。頑張ってね、やらさげよ。コンプリート。itu udah kena. Astaga. Pinter. Nah, gitu loh maksud gua. Tadi itu udah kena loh, udah gua pencet padahal. Kocak memang. Mau kemana? Hah, Anda mau kemana? Gawat ini. Itu darah bukan ya? Oh, darah. Pecahin atau Fajin? Bagus, kamu robot berguna banget ya. Lagi, maju atau Fajin? Nggak kena. Makan tuh. Tetap aja, serang dia. Pecahin. Jebret. Oh, udah kelar. Itazda. Ore wa ningen o mamoru tte na. Oke, naik 2 level. Kalau masih kalau pakai Vice gue masih pede lah bisa ngalahin musuh-musuh yang cukup kuat ya. Oke, di sini kita membuka misi movie nih sama misi biasa ya. Yang ini recommendation rider-nya ada Decade Blade dan juga Kuga. Yang di sini Udeno. Tapi bintang 2 nih, berarti gampang lah ya. Ada misi yang menarik di sini. Ada misi movie rider lagi. Ternyata gue pikir tinggal sisa-sisa fake rider aja nih. Oke, kalau gitu untuk video selanjutnya kita bakal menghadapi fake Gatak nih ya. Berarti kemungkinan di sini antara Gatak sama Kabuto atau Gatak sama yang Worm yang bisa meniru kekuatan para rider. Kemungkinan besar sih itu ya. Ada dua itulah kemungkinan gue. Oke. Kalau gitu cukup sampai sini saja video gue kali ini. Dan kita bakal lanjutin lagi game Kamen Rider Bad Ride War 2 ini di lain waktu. Jadi jangan lupa di klik like dan juga di klik subscribe kalau kalian suka video ini. Sampai jumpa di next video. Dadah!